Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Hai teman-teman, saya Saukian Desaki dari kelas 1 Usman bin Affan. Ingin menjelaskan tentang adab dan doa berbuka puasa. Ayo disimak ya. Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya tentang adab dan tata cara berbuka puasa, yaitu sebagai berikut. 1. Menyegerakan berbuka puasa. Ketika azan maghrib telah berkumandang, hendaknya kita menyegerakan berbuka puasa. Dari Sal bin Sa'ad diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang akan selalu baik atau sehat apabila menyegerakan berbuka. 2. Membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 3. Membaca doa berbuka puasa. Doa berbuka puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zahabazzoma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah. Artinya, telah hilanglah dahaga, telah basahlah kerongkongan. Semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. 4. Mengutamakan hidangan sunnah ketika berbuka. Dianjurkan untuk mengawali berbuka dengan biji kurma basah. Jika tidak ada, berbuka dengan kurma kering. Jika tidak ada, berbuka dengan air minum. Selain kurma dan air minum, dianjurkan untuk berbuka dengan yang manis terlebih dahulu, seperti kolak, teh manis, dan sebagainya. Selain itu, hindarilah makan dan minuman yang dingin. Perut akan kaget bila menerima makan dan minuman yang dingin setelah seharian berpuasa. Hal yang perlu diperhatikan, janganlah berbuka dengan berlebihan. Sebab kita juga harus memperhatikan waktu sholat maghrib yang begitu singkat. Jangan sampai sholat maghrib terlewatkan karena berbuka secara berlebihan. Dari penjelasan ini sudah sangatlah tepat anjuran Rasulullah kepada kita. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.